Testing Kerbatol Skyway Bayati Basic Satria View nomor 2125 buat Zaya Zaina di SNG Collection Pamengpek ya, Bandung, Jawa Barat. Semoga tidak salah ucapan. Terima kasih telah membeli. Semoga seluruh keluarga, seluruh SNG Collection sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Banyak yang borong beli di SNG Collection. Amin. Oke, ini penghujung hari ini ya, malam ini, besok libur. Oke, terpaksa saya tutup. Sebenarnya ada lagi Mio yang mau masuk ya, karburator Mio. Dia tanya-tanya, cuma nggak langsung transaksi. Jadi maafkan, karena detik-detik berlalu ini sangat cepat. Jadi kalau banyak nanya dan lama, saya tutup. Karena apa, karburator nanti saya garapnya bisa molor, jadwal acaranya buyar gara-gara satu orderan. Jadi mohon bersabar, mohon maaf ya kan ya. Nanti tanggal 26 atau 27 itu buka lagi, bisa diorder lagi nanti karburator Mio-nya. Oke, maaf ya kan, nggak bisa soalnya mesti buru-buru ya. Harus cepat, nanti terganggu jadwal berikutnya. Oke, langsung saja. Nah, talk chair ya. Seperti biasa, talk chair tanpa bantuan pelintiran gas, mesin sudah natural, arami, hidup. Itu tandanya mesinnya juga sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya juga rapat. Tanpa syarat itu tadi, nanti kompresinya loyo, di starternya sulit, minta gas gede, minta setelan lebih boros supaya bisa hanya sekedar bisa hidup lagi, apa hanya untuk sekedar bisa hidup saja. Apalagi kalau diminta kencrotin oli di lubang busi, itu tandanya sudah parah ya. Jangan nyalakan karburator dulu, lihat dapurannya dan filter udaranya juga. Gasnya seperti biasa, cepat naik cepat turun ya. Galak ya, cepat naik langsung senyap, langsung turun. Kayak karburator skep konvensional. Nah, enggak usah pakai karburator skep. Ini justru risetan terakhir di dunia karbu, di dunia karburator sebelum masuk ke gerbang injection ya. Itu paling terakhir itu risetnya karbu vakum. Banyak yang keliru katanya pakai karbu konvensional bisa irit. Kata siapa? Justru ini diciptakan, karbu vakum ini diciptakan untuk menutupi kelemahannya karburator konvensional yang sering kali boros. Untuk itu di seluruh Nusantara atau dunia ya, motor metiknya, metik itu selalu cenderung boros karena nggak pakai gigi. Jadi dia boros ya. Kalau dikasih karburator konvensional, saya jamin akan konsumsinya akan boros semua. Honda, Suzuki, Yamaha bakal nggak laku ya nanti ya, nggak bisa berkompetitif, nggak bisa berkompetisi ya. Jadi karburator vakum ini diciptakan untuk menutupi kelemahannya karburator konvensional skep, yang model skep tarian ya. Nah, jadi banyak yang salah kaprah. Justru vakum ini yang paling irit. Kalau pas telanya bisa diadu sama yang konvensional skep, nggak akan bisa lebih irit daripada karbu vakum. Oke, gasnya seperti biasa sesudah ini sudah ya, cepat naik cepat turun. Sekarang gas kecilnya gradual naik. Enak dimainkan gasnya, stasionernya juga langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Tidak lupa Mas Zaya Zaina ini wajib ya lihat di YouTube saya. Diketik aja judulnya sama seperti dengan gambar produk nomor 2 ya. Gambar kedua dari produk ini, Basic Karburator Satria FU ini, di gambar keduanya itu ada judul YouTube-nya. Diketik aja judulnya 577. Karburator Skywave Basic Karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio. Di sana saya terangkan cara pemasangan adaptor kabel gas dari saya ini dalam setiap paket dengan benar. Oke, sekian, terima kasih untuk malam ini. Puji Tuhan, laris manis Tanjung Kimpul. Selamat menikmati.